Selepas kisah memilukan seorang bapa yang tidak dapat mengeluarkan wang dari akaun anaknya yang terlantar sakit disiarkan di Berita Al-Hijrah semalam, masalah yang berlarutan sejak 2 tahun lalu akhirnya menemui jalan penyelesaian apabila wakil bank komersial terbabit tampil ke kediaman mereka sekeluarga di Putrajaya. Osman Man Arif Hussein ketika ditemui menganggap ia sebagai satu keajaiban apabila urusan itu selesai dalam tempoh sehari. Ikuti laporan penuh bersama Khadizah Faizal. Saya menderita bohong saja pun setahun. Selepas hampir 2 tahun, Osman Mat Arif berendam air mata memikirkan nasib anaknya sekeluarga, dia tidak menyangka pihak bank berkenaan menghubunginya seawal 9 pagi tadi. Malah kes unit yang cuba dirayu berkali-kali hampir setahun lebih itu selesai sekelip mata. Sebelum ini, dia memohon agar wang KWSP milik anaknya yang dikreditkan ke akaun bank terbabit dapat dikeluarkan untuk perbelanjaan perubatan anaknya. Namun hampa. Kehadiran wakil bank terbabit kemudian menemui jalan penyelesaian apabila simpanan anaknya itu berjaya dipindahkan ke akaun amanah saham Berhad ASB milik isteri anaknya Nurhana Fatiha Azman. Dia kata dia akan uruskan duit itu masih dalam akaun. Akaun isteri yang bedilah, yang sakit. Tapi saya pun pelik jugalah. Dengan keluar berita semalam dengan sekelip mata, hari ini belum boleh selesai semua. Hari ini boleh selesai. Dan difahamkan, amount tu, angka tu dah ditransfer pun. Dah transfer dah kat akaun isteri, isteri anak saya. Tanpa tanda tangan apa-apa. Tanpa tanda tangan apa-apa, yang tanda tangan tu kemudian. Isteri Baidillah yang tidak bekerja menarik nafas lega dengan kerjasama yang diberikan pihak bank itu. Selama setahun, dalam satu hari dia benda selesai. Tak sampai satu hari, pagi je. Sampai satu hari, setengah hari. Dalam pada itu, kami sempat menemui pihak bank terbabit setelah menunggu kehadiran mereka dari pagi hingga tengah hari. Wakil bank berkenaan mendakwa selain wang KWSP yang telah dipindahkan, pihaknya akan memastikan proses urusan mendeposit wang perkeso itu boleh dilakukan di cawangan Putrajaya untuk memudahkan Osman maupun Nurhana Azman melakukan transaksi. Tambah Osman lagi, Wakil Timbalan Menteri Kewangan turut menghubunginya pagi tadi melalui pesanan ringkas WhatsApp bagi memastikan pihak bank itu bertanggungjawab di atas kenyataan dan tindakan salah seorang pegawai mereka sebelum ini. Kalau kena macam saya ni, bank-bankmu ambillah bertimbang rasa lah ke atas sakit ini. Ataupun pihak bank kalau tak percaya, datang rumah tengok sakit macam mana. Itu biar jangan tolak mentah-mentah macam itu. Macam saya pergi dekat bank, menyusahkan orang-orang pun. Saya kena macam ni pun cukup nikmat dah. Pasal saya apa tu dapat peluang jumpa media ni. Orang lain tak tahulah. Kalau orang lain tak dapat macam saya ni dapat, macam mana nasib dia. Alhamdulillah, kes unik Inci Osman dan juga anaknya Baidillah yang terlantar tidak berdaya dapat diselesaikan kurang dari sehari. Dan berdasarkan komen-komen yang kita lihat di media sosial, kes unik seperti ini bukanlah kes yang terpencil. Dan kita harapkan agar Bank Negara dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengubah ataupun memperbaiki SOP yang sedia ada terhadap bank-bank komersial di Malaysia bagi memudahkan urusan golongan seperti ini sekaligus menerapkan nilai mesra masyarakat. Ingat, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata fikir-fikirkanlah. Saya Khadizah Faizal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah.